Oke teman-teman, ini saya lagi masang kamera di dada ya. Di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana caranya memasang kamera di dada ya. Oke, kita pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini nanti hasilnya seperti ini ya. Kalian bisa jalan-jalan nanti, kalian tuh mau kemana gitu, kalian pasang di sini. Kalau kalian nggak malu sih, kalau aku sih masih agak malu ya. Kalian pasang di sini, terus kalian jalan-jalan ya. Ini jadi kalian perlu kayak gini teman-teman, kalian bisa beli di aplikasi Lazada. Kalau saya kemarin belinya di aplikasi Lazada teman-teman. Kalian perlu kayak gini ya nih. Jadi ini tuh kalian bisa beli di aplikasi ya. Terus ini yang di kepala juga ada saya. Nah yang di kepala yang kayak gini teman-teman. Nah kayak gini yang dipasang di kepala kayak gini. Yang di kepala saya udah bikin videonya, yang satunya bisa kalian lihat ya nanti. Ini yang pasang kayak gini, kalian tuh perlu pertama yang ini teman-teman. Waterproof. Waterproofnya pakai yang anti air juga bisa. Ini yang enggak anti air ya. Nah kalian copot dulu, saya punya yang anti air yang ini teman-teman, yang anti air yang ini, waterproof yang anti air. Aduh, kita buka dulu. Alhamdulillah, kita pasang yang ini. Lihat kayak gini udah jadi, udah ya, mantep kok udah jadi kayak gini. Kalau giniin terus kalian masuk ke sini langsung kayak gini, trend yang tadi. Nah ini juga bisa, ini lebih bagus tampilannya. Tapi kalau yang anti air itu kita enggak, suara kita itu kecil teman-teman, karena rapet mungkin dia. Kita pasang kayak gini ya sampai kencang. Terus udah jadi kayak gini, kalian pasang kayak gini. Makanya kayak gini sih teman-teman. Cuman ini belum pernah saya pakai di jalan, malu saya. Kayak gini. Nah ini lebih bagus kalau pakai waterproof yang anti air, kelihatan bagus. Kalian udah ngakin cek gini. Nah kelihatan jalannya nanti bagus teman-teman. Nah jadi kalian tuh perlu alat-alatnya banyak sih. Ya nggak terlalu banyak juga, kalian perlu ini waterproof kayak gini, yang kayak gini, atau yang tadi yang satunya juga bisa. Terus yang selanjutnya kan ini kan waterproof ya, pakai yang ini dulu ya teman-teman caranya. Yang ini kayak gini tuh, kayak gini kan. Terus ini waterproofnya, terus kalian pasang kameranya kayak gini. Ini udah kepasang ya, udah kepasang kayak gini. Terus kalian pasang ini, kalian pasang kayak gini. Pokoknya nanti satu set kalian beli di Lazada itu ada satu set lah. Banyaklah di sana kalian beli, yang penting kalian punya budget yang cukup. Kemudian ini, yang ini ya, ini tuh bisa dicopot ya ini. Cuman ini pakai baut teman-teman. Ini bisa dilepas kayak gini. Nah ini ya. Jadi yang ini yang pertama yang ini tadi kan kameranya. Terus yang ini. Nah yang ini kan, terus ini. Ini tuh bautan ya nih, bisa dicopot. Kalau belinya dari tokonya itu belum dipasang kayak gini, cuman kemarin udah saya pasang ya. Terus kalian masukin kayak gini ini. Ya. Kalian tekan ininya. Kayak gini teman-teman. Kalian masukin. Ini udah lurus belum, nah kayak gini kan. Terus kalian dorong. Nah, udah jadi kayak gini kan. Terus kalian pasang kameranya. Ya, kayak gini. Nah, kebalik deh kayak gini. Nah, jadi deh. Terus kalian pasang bautnya.
jangan buat kayak gini. Udah nanti dia enak kok, pas ya. Kalau yang pakai waterproof yang ini, tinggal ini, kalau masukin kameranya kayak gini, mana ini arah gini, net kalian pasang, net ini kebalik teman-teman, lepas ding. Nah, terus ini kalian masukin kayak gini, net, cet, nah, terus kalian pasang, ini kalian pasang di sini. Nah kayak gini, kalian bau sampai kencang, terus kalian pakai deh ininya. Sudah jadi teman-teman, kalian jalan-jalan ke kota, rekam jalan, rekam pemandangan juga bisa kayak gini. Udah jadi tuh. Nah, enak. Kalian beli di aplikasi Lazada, ada di aplikasi Shopee juga ada kok di sana. Oke, mungkin itu saja videonya. Sekian dari saya. Jangan lupa di subscribe ya channel saya, Arifin Jainal Arifin teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.